mendapatkan insight bagaimana global economy outlook ke depan di tahun 2023 dan seterusnya, itu akan memberikan kita planning yang lebih tepat. Tepat sasaran dalam hal program, dalam hal penetapan capex, dan juga pemilihan teknologi dan lain sebagainya. Ini akan sangat berguna sekali untuk memberikan ketepatan sasaran atas program-program kita dan strategi ke depannya. Pertamina harus fully aware, harus antisipatif, dan harus strategizing. Salah satunya tentunya mereform seluruh bisnis proses kita. Macro super cycle. So we just had 10-20 years of more geopolitical stability. There's a lot of change in the global environment. One of the things that we talked about right now this evening is the fact that the global economy is having a synchronized slowdown. Your company and Indonesia is much better positioned for this environment. 5% GDP growth, you have a large and vibrant commodity sector, you have strong domestic consumer demand. So you're in a very good position. Saat ini dari MUFG memang kebetulan salah satu dari market strategis mereka yang sangat terkenal lah dunia research, itu kehormatan juga buat kita bisa mendapatkan suatu insight dari Pak Tom Joyce personally gitu ya, artinya di luar forum formal, memberikan insight secara private untuk Pertamina dan diberikan kepada para senior management ya. Dari sisi pembicara tadi juga expert memang di bidang market ya. Jadi kita lihat bagaimana pola market yang saat ini sedang kita alami gitu ya, terkait orchestration slowdown tadi itu. Termasuk juga key issues yang memang dihadapi dunia secara keseluruhan pada saat ini. Positif side-nya juga disampaikan tadi terkait bagaimana kita bisa recover dari situasi yang seperti ini.